Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo Sobat Gwinan Draft. Hari ini kita akan cukur rambut Dede Gwin. Oh ya, Dede belum perkenalkan namanya siapa, Di? Ya, jadi ini namanya Dede Gwinandra Aveiro Syahdan. Dede, ini umurnya udah 4 bulan ya, teman-teman. Jalan 5 bulan. Ih, dia lapar, aus. Hari ini kita bakal cukur rambutnya Dede Gwin, karena udah panjang rambutnya tuh. Dan gak rata. Lucu ya. Tuh, gak rata rambutnya ya. Karena baru sekali cukur. Hari ini kita mau cukur yang kedua kalinya. Dede udah siap belum? Udah siap ya? Oke teman-teman, ikutin terus ya keseruannya. Yuhu. Bibirnya dimingkemin. Nah. Ganteng deh. Oke, aku mau dicukur sekarang. Dah. Anteng banget ya. Kayaknya geli dia. Tuh, asik. Nah, Dek, ini sini. Dek, ke sini, Dek. Udah gini aja keren. Gelian dia. Nah. Profesor. Cik. Tenang, 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 tenang. Tenang ya, Dedek. Ya, Dede dicukur ya. Sini lihat ini. Gimana perasaannya Dede dicukur? Enak nggak? Enak. Nah, ini kayak gini aja nih setengah nih dia. Profesor tuh kan. Tengahnya botak. Tuh. Asik kan dicukur kan? Tuh. Enak ya? Geli dia. Geli itu bibir. Dikondisikan dong, Dede. Tuh. Nah. Ya, baterainya habis. Cut dulu. Ya, jadi ada kesalahan teknis ya. Jadi alat cukurnya habis baterainya. Jadi aku segini doang tuh. Ya, belum selesai nih. Duh, lihat. Masa iya? Aku dicukurnya setengah doang. Iya. Jadi nanti aku bakal cukur lagi ya. A few moments later, a few inches later. Ya Allah, dia tidur, dicukur malah tidur, si gede. Belum masuk. Ya Allah, dicukur malah tidur, si gundil. Simon. Yeah.